Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abad yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, aduh. Saya ini udah nungguin dari tadi lama. Akeh lamuk pisan. Aduh. Sini bagus kan ini pernak-pernik keren. Ini saya penasaran dari tadi nih si Neng nggak keluar-keluar. Jangan-jangan lagi digini-gini. Aduh. Akhirnya saya pikiran saya jadi ruwet nih. Pikiran saya jadi ruwet. Dari tadi saya nungguin aja nih nggak kelar-kelar. Tapi yang penting saya dan sahabat semua selalu waras, bergas. Sering keramas, tuntas, satu malam, kik. Beginilah perjuangan, aduh perjuangan, mau meluruskan yang bengkok-bengkok, biar lurus kayak penggaris, sampai nyamar-nyamar jadi Sarmin. Yang pasti saya kasihan itu sama si Neng. Nanti setelah itu nanti akan saya buat agar dia menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan, doanya saja. Pokoknya saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. NKRI harga mati. Hura. Aduh, hura. Ana maning, Bang. Aduh, saya masa saya di luar aja kayak gone cemme. Jadi tadi saya masuk enggak boleh. Kayak gini enggak boleh. Ini bagus-bagus ini mejanya juga bagus. Keren-keren lah, antik-antik. Enaknya gimana ini? Apa langsung aja bombardir atau gimana ini? Aduh, gatel. Tapi saya sih yang pasti nanti akan saya temuin tuh. Akan saya temuin antara dukun-dukun yang dibackingin si Edi sama ini abah ini nih, nanti akan saya pertemukan pasti itu. Gimana ya, masuk aja tak gimana. Pak, boleh saya masuk Pak? Ya kan saya mau ketemu itu Pak. Nggak boleh. Kenapa? Lagi. Ya kan dari tadi saya di luar aja Pak. Saya capek. Ini sudah berapa jam saya nungguin Pak? Kamu kan tamu. Ya, ya saya tamu. Saya juga nanti panggil keluar ada panggilan. Ya tapi sudah lama banget itu. Oh, nggak bisa. Jangan diganggu kalau senang ngobatin. Diganggu gimana? Kan saya nggak ganggu. Saya cuma ini kehilangan aja. Ini sih. Datang tamu. Ya saya dari tadi tamu. Nah, mohon maaf. Sopan santun juga sih kamu. Ya saya punya sopan santun dari tadi saya di luar ya, di. Sudah juga saja nanti tunggu di luar situ. Iya maksudnya kan dari tadi saya masih jental, jentulnya banyak nyamuk, saya dicokoti ya, lamuk. Di luar. Luar. Kenapanya? Gitu ya. Yang bukan ngeyel ya, mohon maaf kalau saya salah, saya mohon maaf. Saya bukannya ngeyel. Saya pengen tahu keberadaan dia, keadaan dia seperti apa. Kan lagi cengap-cengap atau gimana kan saya tahu, Pak. Sebentar, lagi juga selesai. Iya, dari tadi sebentar, saya sudah berapa kali saya ngomong ke Bapak ini, 4 kali saya masuk sebentar, ini sebentar. Nunggu di luar saja, titik. Iya, dari tadi saya nunggu di luar, Pak. Ya, lah, Bapak ya. Emang apanya? Lah, situ kan belum disuruh masuk, kok masuk ini kurang selesai. Iya, enggak, dari tadi saya, kan saya sampai 4 kali lupa, ini sudah selesai belum, saya kan saya mau tahu keadaan dia seperti apa. Apakah masih ada nyawanya atau tidak? Oh ya, tapi ada nyawanya lah. Lah, Bapak bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab. Enggak, maksudnya bertanggung jawab kalau ada apa-apa? Iya. Bertanggung jawabnya gimana? Ya, kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Bertanggung jawabnya gimana? Ya, sampai sekarang juga nggak ada kabar? Iya, sebentaran. Selesai kapan? Ya, selesainya sampai kapan, Pak? Saya kan nggak tahu. Kan biasanya juga orang kalau kayak gitu ritual paling 1 menit, 2 menit, 3 menit, selesai. Oh. Saya bukan bengkeng, saya mohon maaf Pak, karena saya juga baru nih datang ke tempat-tempat semuanya, saya baru, makanya saya tidak tahu, begitu. Biar bengkeng ini.
Ya kan jangan-jangan nih, nih mohon maaf sebelumnya, jangan-jangan. Ya, iya dari tadi juga saya sudah ngomong kapan dipanggilnya nggak dipanggil. Nih jangan-jangan nih, dalam pikiran saya nih Pak, dalam pikiran saya, jangan-jangan dia lagi digini-gini, dicabut. Ngomong apa? Lah, Bapak tiba-tiba nyerang saya ngomong baik-baik. Kamu kurang ajar nih. Ya kurang ajar gimana? Bapak yang kurang ajar. So. Mohon maaf, Bah, yang sebesar mohon maaf. Mohon maaf kalau saya salah. Seenaknya gimana, Bah? Ya, di sini bikin kacauan di sini. Bikin kacau gimana, Bah? Ini barusan ngapain? Ya ini. Saya tadi mau masuk. Saya dari tadi berapa kali, Bah? Saya minta masuk enggak boleh sama dianya. Mau masuk enggak ngapain, Bro? Ya maksudnya kan saya bukan begitu, kan dari tadi. Ya, saya mohon maaf kalau saya salah. Cuman kan saya dari tadi mau tahu keadaan si Neng. Udah berapa lama? Keadaan si
yang baik-baik aja, nanti kamu bisa lihat. Ya bukannya baik-baik saja, kan wajar kan? Wajar kan, Mbah? Saya dari tadi berangkatnya sekarang bareng ke sini. Terus saya nunggu di luar saja. Dia ke dalam, dia nggak tahu keberadaannya. Kan saya wajar ada dalam pikiran saya. Saya kerja untuk dia cuman bayar 1 juta, saya taruhnya nyawa. Kamu tahu? Iya. Saya kerja seperti itu. Ya kan saya kan karena nggak tahu Pak yang begini-begini. Yang saya tahu itu kadang pengobatan itu sebentar. Untuk pemagaran itu sebentar. Kenapa sampai lama kayak gini kan? Saya wajar kan? Saya kan pemagaran dan nyantet. Ya, saya paham. Murah sekali itu. Ya, saya paham. Tapi anak buahnya bapaknya ketika saya ngomong, wajar gak Pak dalam pikiran saya? Jangan-jangan dicabulin, langsung nyerang. Iyalah, gak terima dia lah. Terima saya. Pastilah. Ya kan kalau saya mohon, ya kan wajar kan Pak? Saya secara rasional, akal pikiran saya. Bapak sama perempuan di kamar, kan wajar saya. Jangan-jangan ini lagi diapain nih? Ya, kalau mau percaya kami ikut saya. Ikut kemana? Tetap. Nah, kenapa gak dari awal aja? Kan kayak gini enak Pak. Jadi diomongin deh, teman-temannya dong. Gimana? Saya harus kerja dulu tanpa kamu. Kalau kerja sama kamu, nanti kamu tahu. Ya, makanya kan kalau saya diajak ke sana dari awal kan saya enak, Pak. Biar saya tidak bersuudzon begitu. Udah, kamu ikut saya. Ya. Sopan. Ya, mohon maaf kalau saya salah. Kan Anda juga dulu yang mulain. Enggak sopan, Pak. Ya, Anda yang enggak sopan. Ini enggak sopan ini, Pak. Anda yang enggak sopan. Enggak dipanggil, maksudnya. Anda enggak ya sopan. Enggak sopan. Anda enggak usah mendelik-mendelik. Ya, sopan. Yang abangnya aja biasa aja. Ya saya mohon maaf Pak, kalau saya tadi salah ada kericuan, mengganggu kerja Abah. Ya, gini Pak, loh, lagi ngapain Pak? Ya baru saya isi tadi. Diisi saya gimana? Pagarin. Kok tadi dalam keadaan tertidur gitu? Ya harus seperti itu saya, karena saya isi. Diisi gimana? Saya isi biar dia kebal terhadap standar-standar dari luar, karena dia tadi saya deteksi di luar, ya. Masih ada di kepala dan di dada dia. Nah, saya ambil, saya buang, baru saya isi, biar dia nggak lagi kena santet dari namanya Edi itu. Iya, maksudnya kan kenapa ini tempatnya harus di sini, nggak di kamar, ini kan kotor, Pak. Saya punya tempat praktek yang bagus. Ya kenapa nggak saya diajak ke sananya? Ini tempat santet, tempat kotor-kotor gini ya, wajar aja lah. Maksudnya? Kotor itu untuk nyantet khusus atau gimana? Ya, untuk khusus nyantet. Ya, seperti ini. Kalau di dalam, lain lagi. Kalau pasang susuk, yang lain-lain baru bisa di tempat praktek saya di dalam. Ya kan, saya boleh kan dibawa ke dalam? Boleh, nanti. Kamu sekarang kesini, mau saksiin dulu. Nah, saya mau ngomong. Apa itu? Itu tandanya si Edi lagi, interaksi lagi ini. Interaksi gimana? Interaksi, ngirim. Oh ngirim, tadi sampai bisa jalan-jalan gitu. Iya. Nah saya mau nanya sama ini boleh Pak? Boleh silakan. Tadi diapain aja? Nggak diapa-apain, diisi sama Abah. Oh diisi, dipegang-pegangin atau apa? Enggak. Serius? Serius. Swear? Ya kamu nuduh-nuduh dukun cabul apa, saya nggak terima itu. Ya makanya saya mohon maaf Pak. Saya punya kode etik. Ya kode etik gimana Pak? Kode etik para dukun. Oh begitu. Iya. Karena saya beranggapan nih Pak, semua orang itu kan kalau sebelah gini banyaknya dicabulin yang saya temuin. Ya, saya enggak. Kalau saya tadi ucapan saya emang menyinggung perasaan, ya saya mohon maaf. Karena saya khawatir sama si Neng ini. Takutnya enggak. Diapa-apain. Bener Neng, enggak diapa-apain. Enggak dipegang apa, di gini, di remes-remes. Enggak. Serius, jangan saya bohong. Bisa. Jangan karena di depan apa. Aman abang. Dia di sini. Jangan karena di depan saya, di depan saya abangnya. Saya sudah anggap anak dia. Oh begitu? Iya. Saya udah anggap anak dia, makanya saya lindungi. Luar dalam saya lindungi. Ya kalau begitu saya mohon maaf. Ya. Karena saya tadi berpikiran jelek gitu. Ya. Wajar aja kamu seperti itu. Tapi tadi bikin keributan di luar. Apa kamu nuduh-nuduh yang gak bener saya. Ya makanya saya mohon maaf Pak. Ya. Mohon maaf. Dimaafin saya Pak. Juta. Emang ya. Biasanya gimana sih Pak tadi Bapak ini 1 juta, ini belum ada apa-apanya. Maksudnya gimana? Iya 1 juta gak belum ada apanya. Kamu, saya suruh nyontet orang, saya suruh lindungin orang, cuman dibayar 1 juta, nggak ada apa-apanya buat saya taruh aja nyawa, tau nggak? Iya, iya. Harusnya 50 juta. Loh, kok kenapa tadi mau sama si Neng? Ya karena dia udah saya anggap anak. Oh, begitu? Iya, saya udah anggap anak.
saya udah anggap anak, oke, saya lindungi. Ya, saya tanggung jawab sampai masalah dia itu selesai. Ya, ya pengen saya sih berharap gitu, abang bantu si Neng ini. Pasti. Karena saya kan nggak bisa apa-apa. Pasti. Sarmin ini kan hanya hamba Allah yang doif, makanya serahkan aja. Ya, pasti saya tolong. Makanya nanti saya tadi juga kan saya di depan sudah ngomong, gimana? Kalian kan tadi, apa, nanti ngomong ke saya siapa yang di belakang Edinya. Ya. Terus gimana? Ya, itu hidup tahu. Lagi gimana, Pak? Ya. Kok bisa gerak lagi? Ya, itu. Oh, datang lagi? Iya. Dengerin. Oh, berarti di sananya dukun di sananya lagi, interaksi lagi? Iya, interaksi lagi. Nah, nanti saya tunjukin dukun-dukunnya siapa, nanti dipertemukan bagi sini bisa, Pak? Bisa. Oh, bisa? Saya akan tunjukkan, bawa ke sini, dan saya akan tangani sendiri. Maksudnya gini nih, si dukun-dukunnya si Edi, kalau saya dipertarungkan sama Abah, gimana? Saya berani. Oh, berani? Berani saya. Jadi saya biar nggak penasaran gitu, ya, Pak? Iya, saya berani. Karena udah, saya ini orang tua dia. Berarti ini sudah selesai aman, Pak? Sudah aman. Aman, tidak ada yang ganggu? Tidak ada yang Jadi ganggu. Berarti kalau Abah nyantet sana, ini nggak akan berimbas ke ini? Tidak ada. Udah saya istirahat, udah kan, udah semua ya. Saya hanya media saya. Ya, seperti ini kerja saya. Makanya Anda nggak boleh masuk sama saya. Ya. Ya, karena seperti ini. Ya udah, kalau gitu gimana? Sepatnya rahasia dan memang terjamin oleh saya. Nah, ini udah selesai nih, Pak? Udah selesai. Bisa kalau si Neng saya ajak pulang? Boleh, silakan. Neng, pulang. Ya, kayak gitu. Mohon maaf, Pak. Sebelumnya ya, mohon maaf ya, kalau saya salah, kalau saya berprasangka buruk sama ya. Abah. Nanti ya, mohon maaf. Sini lagi ya, kamu udah ya. Tahu sini lah. Ya, nanti saya bawa sini kamu lagi. Udah tahu saya. Ya, nanti kan saya sudah janji nih, akan saya bawa nih ya. Yang di belakang-belakangnya Edi. Ya. Nanti akan saya temuin sama Abah. Ya, siapa tahu dia juga mau berhadapan langsung dengan Abah. Ya, ya terima kasih, ya, Pak. Ya, ayo, Neng. Salam, Neng. Ya. Mangga, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini apa ini, Pak? Ornamen-ornamen apa ini? Ini buat apa ini? Buat penjagaan-penjagaan atau gimana? Enggak lah, itu cuma biasa. Oh, gitu. Luar biasa ini. Biasa. Biasa di dalam rumah. Terima kasih ya. Mohon maaf saya, Pak. Mohon maaf ya. Kalau saya salah. Mohon maaf. Ya, jangan sekali-kali lagi. Iya, saya tidak. Terima kasih. Yaudah, Neng, ayo pulang. Tapi aman kan tadi, nggak ada apa-apain, serius. Atau di mek-mek bokongnya atau gimana? Diisi doang. Diisi apa? Sama Abah. Dikasih air atau gimana? Di terus mek. Tadi nggak sadar atau sadar tadi? Setengah sadar. Oh, setengah sadar. Oh. Ya wis. Yuk nanti kita, saya dari sini akan coba, nanti minta alamatnya si Edi ya. Iya. Minta alamatnya si Edi, nanti saya akan hajar si Edinya. Dia sebenarnya siapa, nanti siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.